Aisyah Babida, salam jujuan nanti bapak turah rasa nina amin nija pika meringan ibas kuno jujuan. Harus buat kita semua, semoga hari ini kita dalam keadaan sehat dan rezeki yang melimpah, amin. Ini sahabat Bida, Bi Uda sudah pulang dari kebun labu tadi yang motongi labu kita. Jadi Bi Uda ini panen pari kita ya. Karena hari ini kan hari libur anak sekolah. Jadi mungkin sahabat Bi Uda bertanya, Bi Uda berapa harganya pare di sini? Di sini harganya 8.000. Lagi mahal-mahalnya pare, sahabat Bi Uda. Pare mahal di sini ya. Kalau Bi Uda ini kalau udah harga 8.000 di sini berarti itu sudah mahal. Sekarang pare artis papan atas di sini. Karena itu gara-gara artis papan atas ini masa enggak nampak lagi ya. Karena di sini Bi Uda cuman masih nanam pare ya. Nanti kakak juga saya arahkan, kakak Bunda Lopi, dia nanam dekat saya itu sahabat Bida, saya suruh dia nanam kacang, nanam kacang sama timunnya, karena di sini belum ada nanam kacang sama timun. Jadi dia nanam kacang sama timun, saya pare. Nanti kalau sudah ramai lagi nanti pare, Bi Uda akan mengalah juga, Bi Uda akan tanam yang lainnya. Semalam Bi Uda tanam gambas, katanya gambas nih sahabat Bida. Mama. Bagus memang tanam, tapi dia susah pulang jualnya di sini. Oi. Kenapa itu? Mana adek nih kecil-kecil tuh? Kecil-kecil lah, Dek, enggak bisa loh, Dek. Besar besar. Besar baru boleh. Ma. Ma, ada gambas loh. Iya, nak. Iya, Ma. Pandai kan? Kenapa mati satu pokok ini? Mati pare, sudah batang dah. Kak, kau jangan masuk. Pare pahit. Pare pahit. Ya. Masuk ya. Pare pahit. Jangan digitu-gitu kan, dia gampang layu itu loh, Dek. Mak. Panennya pun belum banyak ini, sahabat Bida. Oi. Banyak buat jeruk nipis kita ini untuk dijual, boleh ini. Ambil plastik min biar kita panen jeruknya. Oke, Mak. Plastik yang nomor 3 ya, Dek. Iya. Biar kita ambil jeruk, panen jeruk kita berjual. Kamu saya pita. Ini ayam yang sering ngejar-ngejar kami. Yang hitam ya kan, Wah. Nah ini dia ya sahabat Bida, panen pare kita hari ini ya. Bersyukur sekali ya sahabat Bida, ini bisa untuk jajan anak-anak nanti besok pagi. Ini paling nanti ini 3 kilo lebih nih, 3 kali 8, 24.000. syukur ya kan. Yang kita sudah minta-minta ambil terus itu, kita pegang dulu situ, nak taruh situ nanti hilang pula. Ambil dulu sirsa. Manjat mama. Mau mama. Aduh sakit. Ma, ekor mama yang nampak lo. Hah? Ekor mama yang nampak lo. Ekorku. Hah? Ekorku. Heeh. Deh. Ini nak buat. Buat ini ya. Udah ya? Sudah. Yang ini masih muda. Yang mana? Ini belum tua ini. Udah itu aja ya. Enak tak kedungkup ya? Gawat. Mak, ini gak mula, Mak. Mau. Minta yang mau itu. Gua kasih kan ya?
Atok dah bilang. Minta. Masuk rendang. Banyak mertua kita masak ya. Tahu enggak siapa beda ini? Semalam itu saya sebenarnya mau potong ya. Tapi lantaran kakak dari ada kakak kita dari Kanada. Udah katanya. Dia lakinya memang orang Kanada kan. Negara Kanada. Dia SMS saya melewat Messenger. Udah katanya jangan dipotong itu pohon markisa banyak gunanya kata. Gunanya apa Kak? Saya bilang. Itu kalau dia melancarkan peredaran darah. Katanya ya sampai bilang. Kata kakak itu ya. Dia memang jurusan kedokteran, dokter gigi. Kakak yang di Kanada ini ya. Katanya ini bagus untuk melancarkan peredaran darah katanya. Kalau darah-darah kita tersumbat gitu. Dia sama kayak enggak paham pun aku sama bidan. Makanya ini banyak khasiatnya ternyata sama bidan. Untuk kesehatan kita. Makanya udah tidak jadi potong ya. Setelah saya tahu, kalau enggak selama ini saya tidak tahu ini obat. Ya, berapa saya ini, pikir ini untuk sirup-sirup aja kan. Itu obat apa? Ini. Ini obat. Karena ini saya tidak guna gitu saya maksud ya sahabat bidan. Karena masam. Kalau di air itu mah enak kan. Tapi kalau obat ya saya makan. Sebanyak-banyaknya pun saya makan. Saya tidak mencret. Lihat. Ini baloknya mama itu asam. Kenanya adek enak lu. Kok beda pula satu pokok, Cha? Mungkin nyamuk. Aduh, jatuh. Tapi ini hal kuning kali kan. Wangi loh, sobat bidang. Aromanya memang seperti sirup yang di botolan mama, itu. Mama tadi yang mama jatuh, kayaknya aku. Mama ini pun jatuh kok nanti. Memang banyak nyamuk. Macam mana lagi? Aduh kok enak pingsan kabakku dulu. Gak enak. Kayak gini pingsan lah aku. Nyamuk. Ini dia. Manis. Mari makan sampai belum. Manis. Nyamuk ada di tangan gua. Lagi mak. Mau kan? Enggak. Intinya makanan yang lezat juga tidak ada. Inilah teh buah-buahan yang ada. Wow. Kita ya. Manis ini sabar dia. Apalagi ada cabai kacang. Mantap. Rupanya kakak Menda pun mau. Mama, aku udah nasi biji tuh. Yang inilah, yang itulah. Kami ini yang membuat kita wanginya sedap ya sobatnya. Sedaplah. Tengok sobat bidang ngeriknya buahnya ini semua, pentilnya ini ha. Oh, enggak ada lagi tempatnya pun. Ih, kenapa nih, Mama? Semua lengket buah-buah semua. Ha. Kalau aku rasa kalau berbuah nanti ini semua ini bisa pun patahan pundahan ini. Patah. Aduh, banyak kali pun nyamuk. Iya. Ih. Banyak nyamuknya. Banyak kali pun nyamuk. Ini busuk kok gini harus dibelah-belah loh, Dek. Kita panas.
Rumah kalau enggak apa? Beginilah anak-anak Biuda kalau libur keliling-keliling rumah terus cari makanan seperti ini. Iya, Wa. Wa main aku mau. Kita walaupun tebang yang di depan, kita ada lagi kita tanam memang di belakang sobat Bida. Di perbatasan ini kan. Ini banyak buahnya. Olah kerekam kena duri ya, Dek? Iya, enggak kena duri aku. Tengok ini, ha. Kayak udah apa dia ini, Wa? Bonsai. Bonsai. Kayak udah busuk. Hah? Kayak udah busuk. Maksudku. Manis. Ini kayak udah bonsai pokoknya kan? Kita tebangin semalam. Iya, Mak. Aku ambil dulu mangkok sama panggil. Kita masak nanti. Maunya diguntingin kayak gini. Dia bulat nanti ke pangkal-pangkalnya berbuah. Ini dia sobat Bida. Ini sobat Bida. Inilah buah-buahan yang dekat rumah kita semua ya sobat Bida. Mari nampak lagi. Sampai di sini dulu video kita hari ini. Sampai jumpa video berikutnya. Dadah sobat Bida. Bida pun lanjut mau kerja. Ayo pun mau kerja kami. Tengok ini, enggak ada pun daunnya, tinggal dahan-dahan pun di bawah, semua berbuah. Tengok, semua berbuah loh. Mana tadi cerdaknya ada, Dek?